tim ziarah Ramadan Zakat Selangor ke Pandan Jaya, Selangor, menziarahi rumah Makcik Raziah Johari, seorang lagi asnaf miskin yang berdaftar dengan Lembaga Zakat Selangor. Makcik Raziah, 63 tahun, merupakan ibu tunggal dan mempunyai dua orang anak. Anak perempuan sulungnya telah berkahwin dan menetap di Kedah, manakala anak bongsu lelakinya kini masih dalam tahanan di penjara Kajang. Dia tinggal seorang diri menyewa sebuah rumah dengan kadar RM500 sebulan yang dibayar melalui hasil kerja mengambil upah mengemas rumah jiran. Pihak Zakat Selangor mencadangkan untuk memindahkan Makcik Raziah ke Baitul Mawaddah milik Zakat Selangor, namun dia enggan kerana masih mengharapkan anak lelakinya pulang dan tinggal bersamanya. Saya ada adik-beradik 7 orang. Tapi masalahnya yang saya dibesarkan oleh datuk dan nenek saya. Kedua-duanya dah meninggal. Jadi saya ibarat seorang. Sebab walaupun ada adik-beradik, tapi kita tak rapat. Meneruskan hidup saya beginilah. Walaupun orang kata susah macam mana pun, kita terpaksa harungi dia dengan anulah, dengan hati tabah kita. Ketika kunjungan kami, Makcik Raziah sedang bersiap menunggu waktu untuk berbuka puasa. Nasi kosong berlaukkan telur dadar, itulah menu bersahur dan berbuka bagi Makcik Raziah hampir setiap hari. Makcik Raziah baru pulih daripada strok dan keadaannya kini masih lemah. Dia juga menghidap darah tinggi dan masalah buah pinggang. Faktor kesihatan membataskan pergerakannya. Dia tidak berdaya untuk banyak bergerak, apatah lagi melakukan kerja-kerja berat. Assalamualaikum, Cik Raziah. Waalaikumsalam. Hari ini di daerah Hulu Langat, kita telah pun pergi ke rumah Puan Raziah di mana Puan Raziah tinggal seorang diri. Dan kita lihat semasa berbuka puasa tadi, Puan Raziah hanya berbuka nasi dan juga telur goreng sahaja. Alhamdulillah dengan kehadiran rombongan daripada Lembaga Zakat Selangor, sekurang-kurangnya ia dapat mengembirakan Puan Raziah dengan juadah yang telah kita bawa bersama untuk sama-sama menikmati juadah untuk berbuka puasa. Makcik Raziah menerima bantuan kecemasan daripada Zakat Selangor sebanyak RM500 selain bantuan bulanan keuangan sebanyak RM150. Zakat Selangor turut membayar tunggakan sewa rumah selama 8 bulan berjumlah RM4,000 yang tidak berbayar disebabkan tidak mampu serta bantuan sewaan bulanan. Makcik Raziah juga menerima bantuan makanan bulanan dan bantuan hari raya. Jadi kepada pembayar-pembayar zakat di luar sana, kita harapkan teruskan membayar zakat di Lembaga Zakat Selangor bagi membantu Lembaga Zakat Selangor menyantuni asnaf di seluruh negeri Selangor, amnya dan juga di daerah Hulu Langat ini khususnya. Mengucapkan banyak terima kasih kepada Zakat Selangor kerana telah menolong saya selama ini. Saya sangat terharu dengan kedatangan mereka ke rumah saya di bulan Ramadan. Saya rasa gembira dapat bersama-sama dengan mereka. Harapan Makcik Raziah agar anak-anaknya pulang untuk meraikan Ramadan dan menyambut hari raya bersama-sama.